Hai guys, selamat datang di podcast Rest Area. Tempat berhenti tanpa henti, episode 3. Benar-benar. Lupa, udah lama gak ketemu. Udah lama ya, aduh. Ini ceritanya kita udah minggu lalu gak ketemu ya. Iya. Karena Cemil ini lagi kemana, Ce? Ke Jakarta. Wih, wow, ngapain tuh? Casting, enggak lah. Wah, casting jadi pemain FTV. Iya. Tukang bubur naik haji. Oke, minggu ini kita bakal bahas apa nih, Di? Iya, setelah lama tidak berjumpa, akhirnya kita hari ini membahas tentang topiknya apa ya? Ini ya, tentang gimana, kayak tentang dunia perjajing, judging itu apa sih? Judgment orang baik iya, sih. Tentang gimana di apa ya, di masyarakat tuh terkadang banyak sekali ini ya, apa? Judgment yang bias. Yang bias ya. Ya itu hari ini kan akan kita bahas, guys. Jadi buat kalian-kalian yang merasa mungkin suka ngejudge-judge orang, bisa dengarkan mungkin ya podcast ini ya, biar tapi makin ini, terbuka. Ini menurut kita ya. Iya, tapi ini menurut kita, guys. Jadi kalau kalian yang abis dengerin ini masih merasa nggak apa-apa, nggak, ini Aldi salah nih. Iya, Aldi tetap salah ya. Ya, ya udah, nggak apa-apa gitu ya. Oke, jadi gimana nih? Ya gampangnya, menurut kamu orang baik itu gimana sih? Oh, orang baik. Orang baik itu yang tulus ya. Tulus. Jangan cintai aku. Ya, gimana ya, orang baik itu yang melakukan segalanya dengan tulus. Jadi kayak tanpa mengharap imbalan lah. Itu menurutku orang baik sih. Dari mana itu tulus, tulus apa enggak? Ya dari perbuatannya. Jadi aku kan kayak aku juga bisa tuh pura-pura baik. Tapi yang pasti aku enggak melihat orang dari ini sih, dari maksudnya gimana? Maksudnya aku enggak melihat orang di luarannya aja gitu. Ya. Wow. Oh ya guys, buat kalian yang mungkin bingung kok suaraku kayak gini nih, lagi pilek ya. Enggak, dia lagi patah hati terus nangis. Oh, kok tiap minggu saya patah hati ya sepertinya. Enggak lagi patah hati. Udah gitu. Musimnya bukan musim patah hati ya, Di. Iya, musim kita harus gembira. Ya, gimana aja? Apa? Orang baik menurut aku. Enggak, menurut Cemil gimana? Iya. Bagi aku orang baik tuh ya ketika kamu ya pertama benar sih kata kamu, tulus, dan aku merasa orang baik adalah ketika kayak tulus dalam artian kamu udah tahu orang itu nggak bisa balas kamu tapi kamu tetap baik gitu. Itu juga ya aku merasa orang baik itu adalah ketika kamu melakukan sesuatu kamu nggak berniatan apapun, nggak ada motif sesuatu sih ya. Itu tulus tadi sih, tulus ya. setuju RT ya. Nah terus tapi ini ya, di maksudnya di masyarakat kayak menurut kita judgmentnya masih beda-beda gitu. Iya, apalagi di mungkin di Surabaya ya kayak masih banyak orang yang kadang menjudge orang lain itu dari perilaku, dari hal-hal yang ya, perilaku yang ini ya, yang kasat mata. Iya, mereka nggak melihat isi hatinya, guys. Jadi maksud kita tuh lebih kayak gini, kayak kadang ada orang yang perilakunya mungkin nggak alim banget, kayak ya mungkin dia melakukan hal-hal yang nggak sealim itu, tapi ya dia tulus, tapi somehow kita ngejudge dia kayak anak itu pasti nakal, jahat, dan lain-lain. Padahal di satu sisi ada orang yang alim banget, gak pernah ngelakuin ini itu, yang ya ini kalau dari kasat mata kayak ya perfect lah. Tapi dia judging, kayak anggapannya kayak dia ngeliat orang lain yang kayak gitu, dia langsung ngejudge, ih dia pasti bukan orang yang baik gitu. Itu bagi aku tuh bukan udah gak baik lagi, gak baik, cuma ya, kelakuan ya, alim gitu. Jadi yang maksudnya, yang mungkin maksudnya gini ya, kayak gimana ya, ketika kita melihat orang melakukan hal-hal yang ya katakanlah misalnya kayak sering keber atau apa, itu kan sudah terstereotip untuk bad guy, orang itu bad girl, jahat, I'm gitu bad ya. Yeah, bad. Iya, anu ya, apa emang bad berarti ini. Padahal yeah, sebenarnya enggak ya. Yeah, kayak, yeah, aku kalau aku sendiri aku mengenal ada beberapa orang yang ya mungkin dari tampilannya sangar bad, gitu loh, kayak bad, emang yeah, bad gitu. Cuman ternyata ketika mengenal lebih dalam, ya mereka enggak se-bad itu juga, kayak mereka punya banyak sisi positif yang bahkan
jarang aku temui gitu loh, di orang-orang yang nggak kelihatan bad gitu. Ya gitu sih. Terus kayak aku merasa gini, aku juga ya ini dari my personal ya apa pengalaman pribadi. Aku punya teman-teman yang kelakuannya enggak good-good banget. Kalau dibanding aku kayak terlalu masian. Walim ya, ada alim berarti ya. Ya enggak salim itu. terus ya apa? Ya enggak berani ngomong salim itu, soalnya ya pasti ada salah lah. Iya, kan? Ya, saya juga enggak salim. Apa itu? Aku punya teman kayak ya intinya mereka udah pernah ngelakuin hal-hal yang aku belum pernah lakuin dan itu ya mungkin bagi orang tuh bad gitu. Jadi itulah pokoknya. Ya intinya aku pernah punya teman yang ya intinya aku merasa kelakuannya mungkin bagi orang-orang tuh bad. Tapi aku merasa malah aku dengan teman-teman ini aku bisa kayak sharing everything with them. Karena aku merasa mereka enggak akan ngejudge aku dan mereka enggak akan bilang aku jahat atau buruk atau aku some, ya ini enggak worth it. Gitu. Jadi aku merasa kayak kadang-kadang malah orang yang udah ya orang yang kelihatannya alim bahkan tuh belum tentu nggak ngejudge orang gitu, sedangkan orang yang kayak bad kayak kelihatannya bad itu malah mereka kayak lebih pengertian sama orang lain, lebih bisa berempati, lebih peduli, lebih nggak ngejudge orang. Ya aku merasa itu sih kayak ya sedangkan kadang-kadang banyak orang yang nggak pernah ngelakuin banyak hal yang kelihatannya alim banget tapi judging banget tuh apa dikit ikilah giba langsung giba emang giba asik sih ya kadang ya. Ya aku biasa aja sih. Tapi gini sih, mungkin kalau menurutku ya orang-orang yang baik tadi yang kayak mereka nggak pernah ngapa-ngapain tapi mereka menjudge orang itu bukan baik, alim. Alim tuh kayak maksudnya di rumah terus ya, kayak maksudnya nggak selalu di rumah gitu. Sih kayak ya intinya stereotipnya enggak aneh-aneh lah. Ya, ya mengikuti norma-norma ya, yang norma-norma ada di Indonesia gitu ya. Ya, apa mungkin ya ini pendapatku aja ya guys. Mungkin mereka itu karena mereka belum pernah merasakan gitu. Iya. Maksudnya mereka belum pernah merasakan di posisi yang emang doyan melakukan kayak gitu mungkin ya. Jadi mereka merasa ya hal itu yang salah gitu. Tapi mungkin kedepannya kita harus lebih bisa melihat sesuatu dari dua arah mungkin gitu ya. Enggak banyak kayak gini loh di gambangannya. Orang yang rajin ke gereja belum tentu baik gitu loh. Iya, yeah, iya. Kayak tapi orang yang kebar kayak kedukum-dukum belum tentu jahat juga. Jangan, gitu. Jadi kayak aku bukan bilang orang semua orang harus dukum ya. Enggak apa-apa baik guys, orang harus dukum. Terus kan aku lebih kayak kita lebih nekenin, kita gak bisa ngejudge orangnya dengan gampang semudah itu kayak ih Aldi dukem, dia jahat, gak mau berteman. Jangan dia harusnya ya maksudnya bagi aku, bukan berarti kamu juga jangan ke gereja, bukan gitu, enggak. Kita kayak jahat banget kayak dari, jangan ke gereja guys. mungkin gini, lebih ke memposisikan diri kita di tengah mungkin. Iya, aku lebih kayak jangan gampang ngejudge orang gitu. Kita gak ada yang tahu gitu, karena aku merasa ya jujur aja, semenjak ada Lametura, kita semakin judging. Semenjak ada yang social media, judgingnya tingkat ngawur gitu sih. Ya terus aku lebih kayak lumayan aware sama. Dan aku ya juga sering ngingetin diri sendiri kayak jangan mudah ngejudge orang lain, kayak kita gak ada yang tahu di dalamnya gimana. Kita cuma tahu surface-nya doang gitu sih. Kamu gimana nih? Ya itu, ya itu sama sih kayak karena menurutku ya gimana ya, aku merasa sedih aja sih melihat ada beberapa orang yang kayak menjudge orang segampang itu gitu. Kayak ya kekuasaanku buat orang-orang gitu ya main lebih jauh aja sih. Iya, dan lebih tepatnya kadang-kadang ngejudge tuh sama orang yang gak dikenal. Kayak itu kayak what the hell banget, kayak ih gak kenal ngejudge, kayak sok banget. Iya, kayak kamu gak tahu kehidupannya, kehidupanku juga gitu. Kayak gitu ya, agak menyedihkan sih bagi aku. Kayak kayak ya itu sih aku agak sedih ketika lihat. Ya bukan berarti aku nggak pernah ngejudge orang, pasti ada saat gitu pengen dulu gitu. Oh, dulu ya. Apalagi dulu kayak masih cetek banget pikiran gitu sebelum jadi Meli yang sekarang. Ya sekarang juga belum perfect. masih makanya kita buat podcast supaya gitu, supaya diri, ya, buat kita diri kita sendiri kayak pernah ngomong nggak ngelaku gitu ya. Benar. Ya, ini pengingat berarti ya buat kita. Nanti, juga di jangan gibah di ingat tuh ingat apa yang kamu bilang. Iya. Ya gitu sih kayak ya kita intinya mau ngomong gitu aja sih. Ya, jadi poin-poin apa yang kita dapetin kali ini? Ya, intinya yang pertama kayak lebih baik jangan terlalu mudah ngejudge orang ya. Dan kedua kayak apa ya, orang yang
kelihatannya perilakunya bad guy, bad girl, itu belum tentu dia orangnya nggak baik. Malah mereka tulus, cuma mereka memang punya lifestyle yang beda sama kita. Yeah. Itu kedua. Yeah, lifestyle. Dan ketiga, orang yang kelihatannya kayak good girl, good good guy, kayak kita nggak ada tahu, bukan berarti semua cuma ada possibility. Cuma ada kayak belum tentu kamu kan, kita nggak ada yang tahu gitu loh hati mereka gimana gitu. Jadi kayak bagi aku, jangan, ya intinya jangan mudah ngejudge orang, dan jangan, aku lebih kayak sedih aja kalau ada orang yang lifestyle-nya beda sama kita, kita langsung ngejudge, ih anak itu nggak bener gitu. Kayak sedih aja gitu loh, kan nggak ada yang tahu gitu loh dia gimana, malah mungkin aja dia udah sumbangin hartanya, saya nggak tahu gitu. Iya. Jadi bagi aku lebih ke situ, karena aku merasa semenjak budaya sosial media, jiwa cacing kita berlipat-lipat ganda. Iya. Apalagi kamu namain apa nih di episode podcast kali ini? Ya itu sih kayak apa ya? Oh, dan itu sama lagi keempat bagi aku, kita tuh nggak pernah ngerasain. Iya. Kita nggak tahu orang itu habis udah ngalamin apa aja, pengalaman apa aja sampai dia bisa kayak gitu. Kayak kita nggak ada yang tahu, dan kita belum tentu bisa ngerti, tahu pun belum tentu bisa ngerti gitu loh. Jadi bagi aku nggak ada hak kita sedikit pun buat ngejudge gitu. Kayak kalau menurutku gini ya, selama mereka nggak mengganggu aku ya, ya udahlah, kayak buat apa aku ngejudge hal yang kayak sebenarnya nggak berpengaruh ke aku juga. Iya, gitu. Zaman sekarang netizen kenal nggak kenal di komen tuh. Iya, kayak. Untung aku bukan influencer kayak Aldi sih. Waduh, saya belum. Pernah nggak kamu kayak di komen jajat gitu? Pernah lah. Oh iya dah. Pernah lah. Oh, baru tahu BTW ini. Ya. Nah, cuman ya. Ya itu makanya jangan sampai kasihan tuh, nanti Aldi depresi. Tiba-tiba dia jadi Joker tuh. tapi menurutku kayak ya itu kalau emang ada masukan ya, nggak ada salahnya buat didengar. Beda loh kritik sama judging. Tapi kalau menurutku, kalau kamu bisa kritik, kamu harus bisa kasih saran juga. Iya, itu benar. Karena buat apa kamu kritik terus tapi kayak nggak tahu juga cara keluar, cara membenarkannya gimana gitu. Itu netizen. Ini kayak ceritanya podcastnya curahan. Curahan nyanyi Michael Aldi. Gitu ya, waduh. Ya gitu guys, jadi apalagi sih? Sudah sih itu ya. Itu semoga podcast kali ini mungkin lebih kayak buka perspektif kita tentang how kita ngejudge orang, siapa kita ngurangin gitu. Ya gak gampang sih pasti, apalagi di zaman yang kayak gini. Cuma mungkin lebih pingin buka pikiran orang-orang untuk gak semua yang kamu lihat itu jahat, gak semua yang kamu gak lihat itu baik. Iya benar, wih, quotes-nya luar biasa. Gila kuat, ini kayak spontan. Aku gak tahu. Luar biasa guys, habis dari Jakarta langsung penuh quotes. Ya untung gak aku di TV. Kikmeli. Botak tuh gak bisa. Ya gitu guys, jadi jadi yaitu pesan kita kali ini, ditunggu podcast kita selanjutnya dengan topik yang berbeda. Ini habis ini kita rekaman lagi guys. Ya, ditunggu jadi, ya. Ditunggu aja ya. Oke. Okay. Bye bye. See you di rest area berikutnya. Bye bye. Dadah.